Timnas Indonesia tiba di tanah air, lautan supporter sambut kedatangan penggawa Garuda. Seluruh penjuru negeri merayakan kemenangan Timnas Indonesia meraih medali emas SEA Games 2023. Tapi sebelum lanjut, bolehlah kalian like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita dari RM Sport. Kalau sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Sebagaimana kita ketahui bersama, Timnas Indonesia asuhan Indra Safri sukses menyabet emas SEA Games 2023. Langit Kamboja dua kali menjadi saksi kesuksesan Indra Safri mengantarkan Timnas Indonesia menjadi Raja Asia Tenggara. Hasil final SEA Games 2023 antara Indonesia versus Thailand di Olympic National Stadium Phnom Penh, Kamboja, Selasa 16 April 2023. Jelas begitu membanggakan Indra Safri. Indra Safri melihat anak-anak asuhnya Timnas U22 Indonesia menang telak 5-2 atas Thailand. Garuda Muda menang berkat gol-gol Ramadan Sananta pada menit ke-21 dan 45, Irfan Jauhari pada menit ke-91, Fajar Faturrahman pada menit ke-107, dan Beckham Putra pada menit ke-120. Indonesia dipastikan menyabet emas SEA Games 2023, artinya Garuda mengakhiri penantian panjang selama 32 tahun. Sebelum ini, kali terakhir Indonesia meraih emas SEA Games adalah tahun 1991. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia U22 mendapatkan dukungan dan perhatian dari orang nomor satu di Indonesia, yakni Bapak Presiden Joko Widodo. Kini ia pun senang karena prestasi yang dinanti-nantikan bisa diraih juga. Sebab bukan tanpa alasan Presiden Jokowi memberikan misi berat tersebut. Presiden Jokowi percaya dengan meraih medali emas yang sudah 32 tahun tak tergapai, dapat membuat sepak bola tanah air bangkit. Terima kasih Bapak Presiden, ini adalah misi yang memang sejak awal Pak Presiden sangat serius mendorong agar sepak bola Indonesia bisa berprestasi, ucap Erick Thohir. Timnas Indonesia akan dijadwalkan kembali ke tanah air pada Kamis 18 Mei 2023. Tentu kedatangan mereka akan sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penyambutan yang meriah akan menghiasi kepulangan penggawa Garuda ke tanah air. Kemenangan Indonesia atas Thailand mendapatkan berbagai respon dari publik tanah air. Rasa haru, bahagia yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata tersirat di wajah mereka. Nah, berikut rekam momen perayaan kemenangan Indonesia atas Thailand dari berbagai penjuru negeri.